Hello you, what's up my friends, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and offense and fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang trik atau cara spin token well Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan trik atau cara spin event token well yang berhadiahkan 2 kata nelobi Free Fire terbaru. Nah ini jadi kita langsung cek saja ya, untuk katana lobbynya itu ada 2 skin katana lobby, yaitu untuk satunya adalah katana sticky sweet ya kalau nggak salah, dan untuk satunya itu katana yang dulu sudah pernah diriliskan di server Indonesia. Nah ini seperti biasa, sebelum masuk ke trik atau cara spinnya, bagi kalian yang ingin mendapatkan diamond Free Fire secara gratis, untuk kalian mengspin katana lobby terbaru tersebut, silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil diamond Free Fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah Snack Video. Kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan diamond Free Fire secara gratis. Nah untuk mendapatkan diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233294017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi, dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video selama 15 menit ya setiap harinya. Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo Dana, OVO, ShopeePay ataupun GoPay. Nanti kalian bisa top upkan ke Diamond Free Fire secara gratis. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis. Untuk kalian mengspin event token well ini ya, event token well yang berhadiahkan 2 katana lobby. Nah ini saya juga tadi sudah mengikuti ya untuk cara mendapatkan diamond Free Fire secara gratisnya. Jadi ini kita langsung top upkan saja ya untuk diamond Free Fire secara gratisnya untuk mengspin 2 katana lobby terbaru tersebut. Nah ini kita langsung top up saja, karena itu kalian bisa lihat sendiri ya, diamond saya itu sekarang masih 0 diamond. Jadi ini kita langsung top upkan saja, kita belikan membership mingguan ini ya. Nah ini tunggu sebentar, saya belikan dulu, ini saya proses dulu ya untuk membeli membership mingguan secara gratis. Nah ini tunggu sebentar, agak lama ini ya, saya proses dulu. Nah itu ya, kalian bisa lihat sendiri, sekarang sudah saya top upkan dan diamond saya sekarang sudah menjadi 100 diamond itu ya. Sudah saya belikan membership mingguan secara gratis. Nah ini kita langsung saja ya masuk ke trik atau cara spinnya. Kalian bisa hilangkan loadout yang kalian bawa, terus selanjutnya kalian bisa tidurkan juga ini ya, tidurkan. Kalian bisa tinggalkan skin senjata yang kalian bawa di lobby, baru kalian bisa tidurkan pet yang kalian bawa di lobby. Nah setelah itu kalian bisa ganti karakter kalian ini ya. Kalian bisa ganti karakter kalian menjadi karakter Alvaro, terus kalian bisa emote 3 kali. Nah ini sudah emote yang kedua kali dan ini emote yang ketiga kali. Terus setelah itu kalian bisa langsung masuk ke event token wellnya lagi, dan langsung saja ya kalian bisa spam extract dulu, kalian bisa spam klik.
Nah, ini setelah kalian spam klik, kalian bisa spam exchange ya sebanyak 3 kali. Nah, ini kalian bisa spam exchange untuk penukaran katananya itu sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kalian bisa spam exchange yang atas ini ya ke Magic Cube, penukaran Magic Cube itu sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kalian bisa langsung coba spinkan saja ya 1 kali 5 spin yaitu adalah 79 diamond. Ini untuk spinannya agak mahal ya, jadi saya sarankan bagi kalian yang tidak punya banyak diamond ataupun tidak punya diamond secara gratis seperti saya, kalian nggak usah spin ya, karena pastinya akan menghabiskan banyak diamond kalian. Nah, ini langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, dan ternyata dapat loot crate, dapat token, dapat loot crate lagi, dapat loot crate lagi, dapat loot crate lagi, tuh ya, parah sekali. Nah, itu perkiraan saya ternyata benar ya, memang benar-benar susah untuk event token whale kali ini. Saya kira itu seperti event token whale kemarin itu ya, event token whale bundle Dante itu saya dapat dengan 1 kali spin. Tetapi sepertinya untuk event token whale kali ini itu event haram ya, yang benar-benar haram, karena pastinya itu susah sekali untuk mendapatkan katana lobby hadiah utamanya. Nah, ini saya klaim lagi ya untuk membership mingguan, dan ternyata untuk 5 kali spin itu masih kurang ya. Jadi ini kita langsung top upkan lagi untuk diamond Free Fire secara gratisnya. Nah, ini kita langsung top upkan lagi. Nah, itu ya, kalau misalnya sendiri sekarang diamond saya sudah 141 diamond itu ya. Ini sudah saya top upkan bertambah 70 diamond. Kita langsung emot-emot lagi 3 kali. Ini sudah emot yang ketiga kali. Setelah itu kalian bisa ganti karakter kalian lagi nih ya. Kalian bisa ganti karakternya menjadi karakter Nula. Nah, setelah kalian pakai karakter Nula, kalian bisa emot-emot lagi 3 kali seperti ini. Nah, ini ya sudah emot yang kedua kali, dan ini kita langsung saja emot yang ketiga kali. Nah, setelah emot-emot 3 kali, kalian bisa langsung saja ya masuk ke event token whale-nya lagi. Kira-kira dapat atau tidak ini ya untuk kedua kali spin, maksudnya 1 kali 5 spin yang kedua kali. Nah, ini seperti tadi, kalian bisa spam klik ini ya, spam exchange 3 kali. Nah, ini sudah 3 kali. Terus kalian bisa spam lagi exchange yang Magic Cube sebanyak 3 kali seperti ini. Nah, ini ya sudah yang ketiga kali. Terus selanjutnya kalian bisa langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim, 1 kali 5 spin yang kedua kali nih ya, bismillahirrahmanirrahim, kira-kira dapat atau tidak. Nah, ini langsung saja, dan ternyata dapat loot crate, ternyata dapat loot crate lagi, dapat loot crate lagi, ternyata dapat topengnya itu ya, ternyata saya dapat topengnya walaupun sudah punya itu ya, dan menjadi FF token, parah sekali. Nah, itu jadi memang benar-benar susah ya untuk mendapatkan dua katana lobbynya. Tetapi bagi kalian yang tetap ngeyel pengen mengspin katana lobbynya, kalian bisa coba saja ya untuk trik atau cara spin kali ini. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan untuk katana lobbynya, mau katana yang sticky sweet ataupun yang katana api itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa coba saja untuk trik atau cara spin kali ini. Ini saya mending belikan saja untuk voucher inkubator ini ya. Nah, ini spinan yang ketiga, ini kira-kira dapat atau tidak, dan ternyata tidak dapat itu ya. Spinan 1 kali spin 19 diamond ternyata tidak dapat. Nah, ini untuk sisa diamondnya ini saya tukarkan saja ke voucher inkubator yang ada di Mystery Shop. Siapa tahu ini saya tukarkan malah dapat blueprintnya itu ya. Blueprint untuk skin senjata apa itu ya, skin senjata terbarunya itu saya kurang 1 blueprint lagi. Nah, ini kita langsung coba tukarkan, berarti 40 diamond itu 8 voucher itu ya, lumayan. Kita langsung coba spinkan saja ya, bismillahirrahmanirrahim, 1 kali 5 spin dan ternyata tidak dapat itu ya, dan langsung saya skip, dan ternyata dapat untuk apa ini ya, untuk blueprint dari shotgun panjang. Nah, ini kita langsung tukarkan saja untuk blueprint shotgun panjangnya, karena saya sudah punya 2 blueprint, dan untuk shotgun panjang itu saya cuman kurang 2 skin senjata ya, berarti sudah lengkap.
kurang berapa itu ya, kurang yang warna hijau dan juga yang warna kuning untuk shotgun panjangnya. Nah ini kita langsung lihat saja untuk skin senjata shotgun panjang yang ada di inkubator. Nah itu ya, kurang yang hijau dan juga yang kuning. Nah ini jadi kita langsung tukarkan saja yang hijau ini ya. Nah ini ya, selamat langsung mendapatkan shotgun panjang yang berwarna hijau. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa coba saja untuk trik atau cara spin kali ini. Semoga trik atau cara spin kali ini bisa work ya di akun kalian, bisa mendapatkan katana lobby terbarunya. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.